ada syahid dunia dan syahid akhirat. Ada syahid akhirat dan syahid dunia. Syahid dunia dan akhirat ialah yang disebut dengan syahidul ma'raka, orang yang mati dalam medan peperangan, di mana mayatnya tak boleh dimandikan, haram dimandikan, dibalut bersama dengan darah dan pakaiannya, ditanam begitu saja. Ada ulama mengatakan tak dimandi dan tak disembahyang. Ada juga ulama mengatakan disembahyangkan jenazahnya. Ada mazhab yang mengatakan demikian. Mazhab kita ditanam dan tak disembahyang. Kerana mereka telah disaksikan oleh Allah. Dan di sana ada orang mati syahid. Disembahyangkan, dimandikan. Dia mendapat syahid juga. Dikenali dengan syahid akhirat. Syahid dunia ialah mereka yang mati berjuang kerana, bukan kerana Allah yang disebut tadi. Orang tengok dia mati syahid, tapi di sisi Allah dia tak mati syahid.